drama proses perceraian Kimberly Rider dan Edward Akbar akhirnya selesai. 6 tahun menikah dan dikaruniai dua buah hati, pernikahan Kimberly Rider dan Edward Akbar kandas menyusul tanggal 29 November 2024 kemarin. Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah mengeluarkan hasil putusan secara ikut. Kimberly sebagai pihak penggugat tak bisa menyembunyikan rasa leganya usai resmi diputus bukan lagi istri dari sang aktor Edward Akbar. Lega lah ya pastinya karena ya udah bisa apa ya di titik dimana kita udah move on aja gitu loh, udah bisa go our separate ways dan semoga Edward pun rezekinya ke depan dilancarkan dan hidupnya baik-baik aja dan pokoknya sehat selalu. Sebenarnya puas-puas aja sih. Bagi aku yang penting adalah cerainya di finalize dan juga hak asuh anak pastinya di aku. Sebagaimana diketahui, dalam gugatannya, Kimberly memang tak hanya mengajukan perceraian, tapi juga hak asuh anak, hingga biaya nafkah untuk kedua buah hati mereka sebesar 20 juta rupiah per bulan. Namun dalam putusannya, Majelis Hakim hanya mengabulkan perceraian dan hak asuh anak ada pada Kimberly. Sedangkan perihal nafkah anak, pengadilan memutuskan Edward Akbar hanya berkewajiban mengirimkan biaya sebesar 6 juta rupiah per bulannya. Lantas beda jauh dari yang diharapkan, apa yang membuat Kimberly Rider tetap legowo menerima putusan Majelis Hakim soal nafkah anak? Aku sih menerima aja sih, ya itu sebenarnya tulisannya minimal. Iya minimal. Kalau mau ngasih lebih ya. Alhamdulillah. Ya cuman kan balik lagi ke dari dianya apakah dia sanggup mengirimkan segitu setiap bulannya ya. Kita lihat aja dari dianya sih. Cuman aku nerima-nerima aja. Yang penting kan dari aku sendiri, aku mencoba untuk work hard buat anak-anak. Terakhir itu akhir Mei 1,5 juta dengan catatan untuk anak-anak ngaji. Ya seperti biasanya ya, kan dari dulu juga menutupinya ya dengan aku sendiri yang kerja. Soal nafkah, Kimberly tampaknya memang tak ingin berharap lebih pada sang mantan suami. Toh Edward Akbar sendiri pernah mengirimkan biaya untuk anak-anak senilai 1,5 juta rupiah. Tapi itu sudah sejak bulan Mei 2024 lalu. Maka dalam awal gugatannya, Kimberly bahkan hanya meminta nafkah Ida sebesar 5.000 rupiah saja. Nafkah Idanya yang 5.000. Sebenarnya yang nafkah Ida sih ya pemikiran awalnya itu adalah ya udah ya kalau misalkan karena kan sebenarnya dia yang talak aku kan bukan yang aku gugat cerai duluan gitu loh. Tapi karena memang aku yang akhirnya gugat ke pengadilan tidak di SM. Iya memang. Ya tapi apa namanya? Pemikiran awalnya adalah kalau memang karena dia talak aku dia harus mengeluarkan nafkah Ida, aku pun tidak mau memberatkan, makanya hanya dikasih harga total 5.000 rupiah aja. Namun, meski legowo soal biaya nafkah, Kimberly tegas soal hak asuh anak serta peraturan bagi Edward Akbar untuk bertemu anak-anak. Kimberly tetapkan aturan bagi Edward jika ingin bertemu kedua buah hati mereka harus berlokasi di tempat yang telah ditentukan oleh Kimberly, juga harus ada pihak dari Kimberly ikut menemani. Syaratnya itu adalah di tempat yang kita sudah sediakan, dia datang sendiri, jadi nggak boleh dengan orang lain, dan selalu ada yang menemani dari sisi aku, dari keluarga aku mungkin, atau siapapun. Tapi dia hanya boleh di tempat itu saja, nggak boleh bawa anak-anak jalan. Belum ya, karena sejauh ini selama kita berpisah belum ada itikad baik, malah kepercayaannya malah hilang. Waktunya ya sebenarnya seminggu sekali juga boleh gitu loh. Tapi kan kita harus melihat anak-anak nanti lesnya gimana, sekolahnya gimana. Resmi cerai, Kimberly Rider pun memutuskan untuk berani move on dengan membuka pintu hati kepada siapapun pria yang ingin mendekatinya. Tapi dari pengalaman kegagalan yang pernah dialami,
Kimberly ingin kriteria pria yang tidak hanya berakhlak baik dan rajin sholat, melainkan juga memiliki pekerjaan tetap. Kriteria apa ya? Berakhlak baik, sholatnya baik, hatinya baik, bisa diajarin dia aja bercanda, sayang sama anak-anak, pastinya. Tadi nggak terlalu mau buat buku hati ya kak? Kenapa? Nggak terlalu mau buat buku hati lagi. Ada lebih baik lagi. Ya, yang penting ya sekarang kita fokus dengan diri sendiri dan anak-anak aja dulu.